bendera-Mu. Pada hari ini kami bisa hadir bersama dalam rangka pengukuhan Putra PAUD Desa Kelurahan Sekecamatan Talu Selatan, Kabupaten Kota Palembang Barat tahun 2021. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momentum pengukuhan Putra PAUD pada hari ini sebagai implementasi komitmen lembaga demi terwujudnya peningkatan kualitas layanan PAUD, karena anak-anak adalah pemilik masa depan menuju Indonesia adidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara pengukuhan Putra PAUD Desa dan Kelurahan Sekecamatan Talu Selatan, sekaligus pengukuhan pengurus Pokja Putra PAUD Kecamatan Talu Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Jumat 5 Februari 2021. Kecamatan Talu Selatan, Bunda Sri Wahyuni Rahman, yang kami hormati Ketua Himpawadi Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Lurah dan Kepala Desa Sekecamatan Talu Selatan, Bunda PAUD Desa dan Kelurahan Sekecamatan Talu Selatan, serta yang kami hormati Pengurus Pokja Bunda PAUD Kecamatan Talu Selatan yang akan dikukuhkan pada pagi hari ini, serta hadirin yang berbahagia. Pesan Indonesia Raya dilanjutkan Mars PAUD. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan Bunda PAUD Kelurahan Sidorejo atas nama Dr. Septika Eni Widayanti.
dilanjutkan Bunda Paut Kelurahan Raja atas nama Siti Aroda S.Pd. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami Pokja Paut Kecamatan Arat Selatan berikrar siap membantu Bunda Paut Kecamatan Arat Selatan dalam membangun, membina, dan memajukan layanan PAUD berkualitas di Kecamatan Arut Selatan. Baik, ini kata pengajar ikram oleh Bunda PAUD Kecamatan Arut Selatan yang diikuti oleh seluruh pengurus Pokja Bunda Paut Kecamatan Arut Selatan. Dan selanjutnya kita akan ikuti sesi foto kedua. Kami persilakan kembali untuk mengambil tempat Bunda Paut Kabupaten.